Projek fertigasi Chile berpotensi membantu meningkatkan pengeluaran serta mengurangkan kebergantungan terhadap Chile import. Exco Pertanian, Industri Asas Tani dan Luar Bandar, Datuk Zahari Sarip berkata, Johor menyumbang 29.7% kadar sara diri Chile pada peringkat nasional. Program fertigasi Chile seluas 5 ekar mampu menjana pendapatan RM2,000 seorang kepada 11 peserta dan projek dijalankan untuk tempoh 10 tahun. Pertama untuk tambah pasaran dalaman, yang kedua untuk cuba kurangkan import cili lah. Dan sebab itu saya sebut tadi bahawa kita harap mereka akan kembangkan kerja tempat lain supaya dapat tambah pengeluaran untuk penuhi SSR tadi. Projek fertigasi cili ini di bawah kendalian Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECERDC. Kami dah kenal pasti ada satu lagi tanah dekat kem pengakap yang kat sini 30 hektar tu mungkin akan jadikan kami projek kedua. Ini adalah salah satu projek IPR, inisiatif pendapatan rakyat di bawah Kementerian Ekonomi. Beliau berkata demikian semasa program tuayan cili pertama projek fertigasi cili ECERDC di Segamat. Selain Segamat, program tersebut juga dilaksanakan di Bacok Kelantan dan akan diperluas ke Pekan Pahang pada bulan hadapan.